empat tanda penting yang anda boleh kenal pasti sama ada baby yang dikandung tu okey ke tidak. Okay. Yang pertama, pada movement, pergerakan baby. Ibu akan start rasa baby bergerak sedikit, thickening pada seawal usia 5 bulan. Kalau suami dia bercakap-cakap dengan baby dalam perut tu, dia menendang, ha, tu maknanya normal. Pada usia 7 bulan, baby ni dah start respon, dia akan bergerak kalau dia ada rasa dengar suara dan juga bila anda usap melalui sentuhan, melalui diri sakit, kalau anda rasa sakit, dia pun dapat rasa sakit dan melalui cahaya. Ha, so kalau ada buka lampu kan dari malam siang, baby dalam perut tu dia dah dapat detect. So kalau anda ni jenis berjaga malam, ha, so dia akan detect malam tu seperti siang. Jadi untuk melatih baby yang dikandung nanti bila dia dah bersalin tak nak berjaga malam sangat, anda kenalah tidur on time, ha, supaya baby ni dapat kenal pasti waktu siang dan waktu tidur. Bila pada 8 bulan ke atas, baby dia dah semakin aktif bergerak. Okay, kalau kita bergerak sikit dia pun bergerak. Pada usia 9 bulan sebab ruang perut kita dah makin mengecil, jadi pergerakan dia anda tak rasa ketara sangat. Tapi dia mestilah menendang 10 kali dalam tempoh 12 jam. Okay, tanda yang kedua, berat baby dan juga ukuran. Ukuran baby setiap bulan dia akan naik 2 inci. Nanti dah cukup bulan, 9 bulan dia dah 18 ke 20 inci. Usia 32 minggu ke atas, berat dia mestilah lebih 750 gram. Berat ibu pula dia naik dalam 11 ke 15 kilo je ketika sepanjang proses kehamilan. Nah, yang ketiga, jantung anak dalam lingkungan 110 ke 160 beats per minute. Itu normal. Okey, yang keempat, kedudukan baby tu kat mana? Dia dah cukup bulan, 36 minggu ke atas, sepatutnya kepala baby dah kat bawah. Sebelum 36 minggu, kepala baby boleh kejap-kejap dekat atas, dekat bawah sebab rongga perut ibu tu masih besar lagi untuk dia berenang. Penampilan uri tidak rendah lah, tak tutup jalan. Nak lebih further detail, anda kena buat detail scan. Tapi apa yang penting, amalkan nutrisi seimbang ketika sepanjang proses kehamilan. Alright, FRT Mama ada jawapan dia. Jangan lupa follow Dr. Hannah Ismail.